Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat dekat dengan kita, tuan-tuan puan sekalian, yakni memberi dan beramal dengan ikhlas. Membawa kita ke projek seterusnya, iaitu projek Anjung Ikhlas, sebuah projek khas yang memberi pendidikan sama rata kepada anak-anak tanpa dokumen di Sandakan, Sabah. Berdasarkan data dikeluarkan Jabatan Immigration pada tahun 2018, daripada 3.9 juta rakyat di negeri Sabah, hampir 1.1 juta penduduk adalah bukan warga negara. Isu ini menyebabkan ramai antara mereka, terutamanya kanak-kanak, tercicir daripada mendapat pendidikan yang sempurna. Anjung Ikhlas di Kampung Bakau Sentosa, Sandakan, Sabah ini mula beroperasi sejak tahun 2021 dan dikendalikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Baharum. Sini dia terletaknya, Masjid An-Nur. Dan mereka di sini diajar untuk membaca, mengira, menulis selain fardu ain dan juga fardu kifayah. Terdapat kira-kira 60 pelajar mendapat manfaat daripada kelas ini. Kalau ajar budak-budak ni memang banyak cabaranlah. Cabaran budak-budak bila mana masa kita mengajar, masa mengajarin budak-budak ni bila mana dah berkumpul sudah beramai-ramai, di situlah dikumpul kawan-kawannya, di situ bisingnya lah. Di situ kita kurang fokus mengajar. Tapi bila mana kita dahulukan adab dulu. Dari dulu memang inilah usaha yang terbaik. Dalam kampung mesti ada yang bimbingan budak-budak sudah supaya tidak bertempiaran ke sana sini. Lebih pun ada ilmu pengetahuan. Saya kini dalam perjalanan ke rumah salah seorang pelajar yang dia menggunakan bot ini untuk ke kelas pengajiannya setiap pagi. Jadi betapa susahnya untuk menimba ilmu pengetahuan. Kadang sini jam 7.30, sebab jauh. Jauh sikit dia jalan. Tapi kalau tiada tu kadang kalau saya tidak sibuk, saya hantar dia berjalan kaki lah kalau tiada air. Dia tumpang bot orang lah. Kami bayar lah. Kali pergi sana, RM2. Menetap di Pondok Buruk tidak jauh dari Anjung Ikhlas, di sinilah adik-beradik kembar berusia 11 tahun ini tinggal bersama bapa mereka yang diuji dengan masalah kesihatan, sekaligus tidak dapat membanting tulang mencari rezeki. Memang impianku dari dulu, kalau Allah bagi aku kesembuhan, memang aku mau kasih masuk semua anak-anak pergi agama. Boleh membaca Iqra dan kerasabah sedikit, boleh membaca sudah huruf-huruf ABC. Syukurlah, alhamdulillah. Itulah yang aku harapkan. Semoga diorang anak yang berguna lah. Sebab itulah impianku selama ini. Okey, feedback untuk ibu bapa memang sangat-sangat terharulah. Sebab banyak-banyak yang budak-budak ini, kebanyakan diorang sekolah dekat kerajaan. Jadi ibu bapa pun terharu bila mana kita buat sekolah kelas mengaji dengan percuma. Kita buat dengan percuma dekat kawasan sendiri. So dia satu benda yang mudahlah untuk budak-budak ni pergi mengaji dekat kampungnya sendiri. Kamu tidak akan dapat mencapai kebajikan dengan sempurna sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Suatu apa yang kamu dermakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surah
Ali Imran ayat 92. Sekiranya anda peduli dan prihatin, teruskan menyumbang dengan seikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang main bola jap ni.